Hampshire News. Sejak krisis pencerobohan Sulu di Sabah yang mengorbankan 10 anggota keselamatan tanah air, nama unit VET 69 atau Komando 69 mula diperkatakan. Jika sebelum ini rakyat Malaysia tidak tahu akan peranan dan fungsi sebenar pasukan itu, tetapi kini VET 69 yang pada awal penubuhannya cuma dianggotai 30 orang semakin mendapat perhatian. Berbekalkan motor warisan darah perwira, VET 69 telah berkembang menjadi sebuah pasukan yang bersedia bertempur menghadapi ancaman musuh pada bila-bila masa. Ikuti laporan khas wartawan Hasrin Samsuri. Bismillahirrahmanirrahim. VET 69 merupakan pasukan operasi khas Polis Diraja Malaysia PDRM di bawah Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Nama VET 69 diambil bersempena penubuhannya pada 23 Oktober 1969 di Fort Kemar, Ulu Kinta sebagai unit tempur khas untuk menghapuskan apa jua bentuk taktik pertempuran dan taktik gerila oleh pengganas komunis. Dua bilah kerambit pada logo VET 69 adalah lambang membunuh musuh secara senyap, menggambarkan entiti pasukan itu yang menyusup memerangi musuh tanpa dikesan. Sebagai persediaan berhadapan komunis, unit ini dilatih oleh pasukan United Kingdom Special Air Service Regiment, SAS, dan mereka diajar latihan asas komando secukupnya. VET 69 memulakan operasi pertama di hutan pada awal 1970-an dan berjaya menumpaskan sebilangan besar komunis dan merampas kesemua senjata dan kelengkapan komunis. Kru Bernama TV menelusuri sejarah VET 69 selain bertemu anggota awal VET 69. Sarjan Major Bersara Abdul Ghani Mahmud berkata, sewaktu beliau menyertai VET 69 pada 1972 dengan jumlah anggota yang kecil, mereka menjejak dan memerangi pengganas komunis di kawasan hutan. Apabila dapat maklumat, kita akan mengesan pergerakan musuh di dalam hutan, menentukan sama ada betul pengganas komunis sudah ada di kawasan itu ataupun tidak. Jika kita ada bertemu, makna kita boleh bertindak. Antara 6 hingga 8 anggota sahaja akan menyertai operasi serang hendap di dalam hutan. Namun, dengan senjata dan strategi yang diatur, mereka dapat mengalahkan pihak musuh yang mempunyai anggota yang lebih ramai. Paling sukar dilupakan, pasukannya berjaya menembak mati 8 orang komunis ketika operasi di Bentong Pahang pada 1980-an. Melihat ada di antara rakan yang terkorban dan tercedera di depan mata, ibarat cubit berkiri berkanan terasa. Mereka bangkit melawan sehingga ketitisan darah terakhir. Kita memanglah kawan dah kena, jadi kita perasaan sedih pun ada, marah pun ada kan. Pasal kawan kita kena, kita punya hati memang tak puas. Selagi kita tak dapat balas, memang kita kata semangat kita nak lawan memang ada. Pengalaman berbeza dihadapi oleh seorang lagi anggota VET 69, Sarjan Major Bersara Abdul Samad Man. Beliau yang menyertai unit itu pada 1977 sukar melupakan pengalaman ketika bertempur dengan komunis dalam Ops Manis di Padang Serai, Kedah. Beliau hampir kehilangan kakinya gara-gara terpijak jerangkap samar yang dipasang pihak musuh. Ikut dekat nak sampai dengan dia, kemah dia, kami jumpa selongok saji, makanan musuh lah, cuma saji. Jadi kami berhenti sekejap, dia orang pergi reki. Reki memang ada kemah. Patah balik nak mu, biar nak mu, meletup mobil saya, kenal saya. Di sebalik pengalaman pahit itu, beliau juga menyimpan memori paling berharga apabila dia dan 5 lagi rakannya pernah memberkas 13 komunis hidup-hidup dalam operasi di Sungai Siput Perak pada 1981. Kesemua mereka dianugerahkan pingat jasa perkasa persekutuan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ahmad Shah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar pada 1983.
VET69 kurang mendapat perhatian, tidak seperti cawangan PDRM lain yang mendapat liputan meluas di media. Ini kerana unit tersebut mempunyai profil yang rendah dan segala tugas di bawahnya adalah rahsia dan sulit. Setiap yang memasuki VET69 akan diberi latihan dan teknik seperti penyusupan khas, komunikasi, perubatan perang dan penggunaan bahan letupan. Semuanya memerlukan dari segi fizikal. Fizikal, mental. Kalau fizikal, mental kita tak kuat, kita tak dapat. Dia tak, dia mesti serentak. Mesti kuat. Baru kita membuahkan kejayaan. Sebab bukan senang. Nak dapat komando ni bukan senang. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang.